pamanannya. Bapak aja ya. Biar semua jelas. Cuman enggak mau. Gua enggak mau urusan sama bapak. Cuman bentar dulu. Jelas, Lukman. Lukman enggak boleh gitu ah. Enggak mau. Lukman, bentar dulu. Gini. Kita harus biar jelas kayak gini dong. Enggak usah ya namanya kayak gini-gini segala. Bibi kasihan sama kamu, Lukman. Benar. Ya. Kalau bapak kamu enggak disadar, itu enggak bakal sadar-sadar loh, Lukman. Kita tunggu aja, kali aja bapak kamu tuh sadar. Ya, udah sempit ya. Ya. Pan. Sini kan ya rumahnya kemarin ya? Lupa. Ini Bu Norma. Bu Norma, ngapain sih kamu kesini-sini lagi? Bawa orang TV lagi. Pasti gara-gara kamu. Lukman, Lukman. Lukman, eh Lukman. Lukman, Lukman. Lukman, Lukman. Lukman, Lukman. Lukman, Lukman. Lukman, Lukman. Kamu gak ada sopan-sopannya sama orang tua. Eh, gue datang ke sini udah sopan ya Norma ya. Gue minta penjelasan. Kapan sopan? Lu tuh mau ngasut. Mau ngasut ah Lukman. Gue mau ngasutin bapaknya. Udah, gue mau ngasut ngapain? Pake kayak gini-gini segala. Kalau campur, kalau nggak tahu apa-apa udah diam aja. Udah pergi kalian. Iya. Mbak paling nggak izinin. Kamu harusnya ngaca. Kamu tuh bukan siapa-siapa Bang Minur. Ngapain lagi kamu? Tapi gue disini anaknya. Iya. Lukman, Lukman, eh Lukman, lu tenang dulu dong Lukman. Pergi ribut aja. Mbak kita cuma di sini cuma pengen sama Bang Widun, eh. Mbak, Mbak Norma bisa ngobrol baik-baik nggak sih? Mbak, pergi. Mbak, 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 Mbak kita cuma pengen ngobrol baik-baik, Mbak. Mbak, eh. Ya. Aneh ya orang ini. Iya, iya. Mbak. Sini. Lo enggak apa-apa, Pak? Enggak apa-apa. Kaki lo enggak apa-apa. Kita ketemu Midun kalau gini caranya. Enggak, gue yakin Midun pasti ada di dalam. Ingat enggak terakhir kita ketemu katanya Midun enggak ada di rumah kan? Taunya ada di rumah. Enggak maksudnya harus kalau ngomongin dia harus timbang Midunnya biar semuanya jelas gitu. Ya kalau misalkan Midun emang di rumah, dia pasti keluar dengan rame-rame kayak begini. Yo, waktu itu aja inget enggak sih? Norma tuh bohongin kita, ngomong enggak ada Midun gimana? Iya. Lah sekarang kan dia yang bohong, dia tuh yang pelakunya yang pas bukan gitu, cuman kan kita ini barusan ribut di depan rumah. Kalau Midun emang di rumah, dia pasti keluar. Ternyata enggak kan? Pasti ada. Yo, gimana pun kita harus ketemuin Lukman sama Midun, biar Midun tuh ngerti. Kasihan kalau sama ini si Lukman yang disalahin terus, Mas. Terus gimana? Kita mau coba lagi ketok rumahnya. Mau samperin. Ya kan udah masuk. Kita coba lagi aja, kali aja ada Bang Midun di dalam. Kita gimana kalau kayak begini? Ya mau enggak mau kita harus datengin Midun dong. Ini ada yang di rumah. Lah ini bukannya Midun nih. Bang Midun, ayo. Yaudah, panggil. Eh, Fat. Bang Midun. Pak. Bang Midun. Bang, kita mau ngejelasin semuanya, Bang. Ini apa lagi nih? Bang. Kamu tuh gak ada kapok-kapoknya ya, Lis? Aduh, Bang. Ini kasihan ini anak abang, Bang. Kita mau selesaiin semuanya sama tim-tim kayak gini. Semua kita mau diselesaiin, Bang. Selesaiin apa lagi sih? Hah? Sekarang abang tahu nggak kenapa dia nggak sekolah, Bang? Eh, saya tahu dia itu preman. Bang, abang tahu nggak sih? Dia tuh nggak sekolah karena abang nggak ngirim-ngirimin duit, Bang. Kasian, Bang, anak kayak begini, ya ampun. Kamu kata siapa nggak ngirim duit, ha? Hah? Selama ini saya itu ngirim duit terus. Sekarang kalau ngirim lewat uang, itu dari siapa? Kemana, Bang? Ke Lukman aja enggak, ke saya aja enggak. Sekarang anaknya kayak begini, Bang. Ini anak abang, Bang. Sampai kan kayak gitu karena apa? Karena abang. Dengerin ya. Tiap bulan, dia saya jatah lewat ibu tirinya, tahu enggak? Saya mana tahu, saya jangan nerima. Saya gak nerima loh, Mas. Bentar. Gini deh, Pak. Bapak tenang dulu, jangan marah-marah gini. Bapak beneran masih ngasih uang ke Lukman? Ya masih lah. Lo, anaknya bilang enggak. Beneran Lukman tapi enggak nerima, Mbak juga enggak nerima. Enggak ada. Tuh, Bapak dengar sendiri kan? Anak abang ngomong kayak begini. Tapi saya kirim lewat ibunya. Maksudnya lo? Ya lewat istri saya.
Ibu Norma maksudnya? Ya iyalah. Ya sekarang mana bang? Buktinya aja anak abang agak sekolah bang. Sampai terlunta-lunta kayak begini dia pengen sekolah bang. Jadi kalian ini nuduh istri saya? Ya nggak gitu bang. Kita tuh mau nyelesain masalah bang. Ngapain nuduh-nuduh abang untuk kayak istrinya kayak gitu segala manggil-manggilin kayak gini. Mahalus juga bang, saya mah bang. Kamu nggak usah macem-macem ya nuduh istri saya. Nggak apa. Gini deh pak. Berarti begini nih. Kita dapat poin nih di sini. Bapak bilang bapak selalu ngirim uang kan? Tapi Lukman sama Mbak nggak pernah nerima. Bapak mengirim uang lewat istri bapak kan? Kamu nggak pernah nerima kan? Kagak pernah sama sekali. Gimana kalau kita langsung tanyain aja sama istri bapak? Biar semua jelas. Iya bang. Oke. Ya, kita tanyain istri saya ya. Iya. Tapi kalau nggak, awas kali ya. Ya udah panggil aja. Udah panggil aja deh bang. Udah keluar bang, kasihan anak rumah Lukman. Iya pak, mending dipanggil dulu aja. Apa? Yang? Sebenarnya siapa yang nggak mending sih? Yang? Nggak mending kita tunggu aja. Ayo, ayo cepat. Ini emang harus dijelasin semua ini. Sini. Nggak, sekarang saya mau nanya. Uang bulanan buat Lukman kamu kasih nggak? Ini bilang aja sih. Siapa yang fitnah? Kamu fitnah! Dengerin ya Norma ya, kalau gue nerima uangnya pun, ini anak pasti sekolah. Sedangkan dia aja nggak sekolah, nggak nerima di tangannya dia ataupun di gue. Ngapain gue ngundang-ngundang orang ATP ke sini? Kamu apaan nih, yang ngadu lomba aja sama bapak, kamu ngadu-ngadu yang enggak-enggak. Jadi bener kan? Selama ini ibu sudah mengadu domba saya sama bapak. Jelek-jelekin saya di depan bapak. Enggak jujur aja lah. Kamu yang nakal. Tuh bang, lihat sendiri. Udah. Ini yang benar yang mana sih? Sekali lagi ya. Hah? Uang bulanan buat Lukman kamu kasih nggak? Nggak mau jawab. Ya kan, nggak mau jawab. Kamu kasih nggak? Ngomong aja dikasih apa nggak? Kasih bang. Biar aja bohong. Gue nggak pernah bohong ya bang, nggak mungkin lah bang, saya bohong sama anak abang sendiri bohong. Kalau dia bohong, dia mau ngadu domba kita. Walaupun ibu ngasih, Lukman nggak mungkin acak-acakan seperti ini. Pasti Lukman nggak mungkin putus sekolah. Saya bang, bohong dia emang nakal. Mbak, kalau emang mbak ada ngasih uangnya ke Lukman, kita minta buktinya bisa. Nah, buktinya aja kita lihat, kita tunggu di sini. Iya. Ada nggak buktinya? Bukti transferan deh. Biar jelas gitu, Mbak gak mau dituduh kan, Mbak? Yaudah, kita lihat buktinya aja. Iya, Bang. Mending kayak gitu aja, Bang. Kok kamu diem, Mbak? Maaf, Bang. Maaf. Maaf, kenapa? Jadi, selama ini uang bulanan gak kamu kasih? Hah? Ya kan? Bohong tuh dia. Kenapa, ha? Malah bilang saya fitnah. Hah, kenapa? Soalnya abang lebih sayang ke Lukman daripada anak saya. Tapi kan ini anaknya juga, Norma. Saya nggak pengen kita kasih abang terbagi-bagi, bang. Loh, ya nggak bisa ini begitu kan dong, Norma. Kan ini tetap kewajibannya bapaknya. Bapak, kamu itu nggak bisa jaga amanat ya. Nggak bisa dipercaya ya kamu ya. Emosi aja kamu. Ya udah abang, kalau nggak percaya sama saya pergi aja. Maafin bapak ya. Bapak selama ini salah. Kamu sekolah lagi ya. Lukman juga minta maaf ya pak. Bapak akan selalu ngurusin kamu. Alhamdulillah. Bang, terima kasih ya, Bang.